Bersua dia, Pak. Pak, tak siang, Pak Cik. Oh, lawan ti minum. Lawan ti minum. Tu balik lah, bisa je orang hidup. Pandai, Pak, nak minum itu, Pak. Kalau minum itu, dia minum, Pak. Pak, dah makan nak minum, Pak. Minum-minuman korin, Pak. Lawan ti, Pak. Eh, syukurlah. Apa je, Pak, Pak? Awak mencari rumah ini orang tunggal. Di mana rumah, Pak? Rumahnya orang tunggal. Bajang kuiknya. Ya, yang kuik, Pak. Putih aja kuik, ya. Ya. Basuh kuik. Uangnya tidak tinggi, tidak rendah. Ya. Dah tahu, Den, dah. Alah, ya. Kau tidak obat, Pak, tapi ciri-ciri, Pak Sobian, kau, Pak. Ya, Den, lah, kenal dia, nyonya. Dan orang angkanya kan rumah, nyo. Ini tidak ada punya rumah, nambah sungguh, nambah janggui. Ada rumah apa sungguh je nambah janggui nampak dia. Lagi pulanya tidak ada rumah dah. Tapi dangau naknya punya. Kalau dangau nanang tanya, aku lah. Bisa balik sawah tu nampak je dari risikonya. Itu satu-satunya dangau situ. Apalah ke situ. Yalah, Pak. Kalau mau itu, mau kasih banyak, Pak. Pak Ansuri lah, aku jalan cik lo. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanyalah. Itu apa nan tadi, Pak? Nan tadi, nan jalan nanya orang dulu. Itu kan tak salah, Pak. Itu apa nan tadi, Pak? Apa nan tadi, bila lah? Ambo bukan apa nan tadi. Mungkin nak salah, Pak. Apa itu sebentuk yang tadi, Pak? Baju je semua, Pak. Iya, kita memang iya basuh tadi. Ha? Tapi namu ambo bukan apa nan tadi. Namu ambo si maran tungga. Apa yo nah eh? Tak saja tadi Pak kecik anu kalau Pak si maran tungga. Apa do kini Pak kecik an? Nan waang cari kan tampe tinggal ambo. Nda ambo dah. Tadi waang bertanya di mana rumah inyek si maran tungga kecik ang nak. Atu den tunjuan. Kalau waang bertanya apakah apa nama namo si maran tungga? Baru dan mengaku, akunya kini tampak tinggal ambo tu. Kan ada perlu je tampak tinggal ambo. Mengecek lah je dengan ambo kan. Dek, mereka banyak. Sebenarnya ambo yang nak perlu sama ini. Nak mana-mana nambah isi porik kat sini. Abang guru lah nama orangnya. Waang nampaknya iyalah dapat hidayah. Tapi lah tak salah waang kau nak abang guru kat Den. Nana Den kau bukan siapa-siapa. Kau umur iyalah berbilang tahun. Tapi kok kapandean, kok ilmu, ayo lun seujung kuku leh dah. Hanya mereka banyak. Kalau hati lah tak cinta dia tak nyak. Bak abona orang mengecik dak, awak nak iyo bau juo bau guru kini. Kalau baik itu kecang, jadilah. Beko ang kaden bawa ke satu tamte. Duduk awak ang di situ. Jangan poi-poi walau apapun yang tak jadi. Wak ang boleh poi kalau ada nak tiba beko. Jadinya. Akhirnya yang ikuti dem. Okay, terima kasih banyaknya. Kini, wang duduk di siko. Sesuai je perjanjian tadi, apapun yang tak jadi, wang dah boleh pergi. Di siko duduknya? Duduk siko. Pasal lo? Terserah dia, kau kau pasal lo, kau kau mengangkang, kau batu dia, kau terserah. Jadinya. Apa, Pak? Kecil lah apa itu. Tak siko? Kata siko. Waktu tu solat lah masuk. Azan lah berkumandang. Ya. Alah solat doang. Lulai. Astaghfirullah. Bakok lun solat doang. Tapi nyak suruh doa suka. Tu doa suka. La ilaha illallah. Hei Allah. Yo gagal lang diuji nak. Lo biar patua lo angka ambo dan cuma manusia lah dibanding ka Allah sang pencipta. Wang ingin baguru untuk mendapin ilmu. Tapi penguasa ilmu tu wang jauhi. Apapun yang terjadi, kalau kita butuh kepada Allah, kalau waktu tu ibadah kita tu lah masuk, segala urusan dunia harus ditinggalkan untuk solat. Itu yang pertama. Nih, nyak. Iko ya malu nak murid nyak nak. Jadi tak obeh cik Allah nak murid wakwa. Lah gagal wak jadi murid nyak. Nak murid, yang kini tak nyak terima di murid nyak dia nyak. Untung wa ang tidak melamar jadi minantu, Den.
Kalau melamar jadi minantu den, ayo ada masa penangguan. Justru kegagalan dan ketidakpahaman waang tu nama membuat aden ingin membimbing waang. Karena kalau orang nak tahu tu di palopeh di padian saja, tentu ketidaktahuan tu akan balarui-larui. Orang butuh harus dibimbing. Nan tidak tahu, dia dia tahu. Nan sosek ditunjui. Nan bangkang dilunai. Nan sakit diubei. Nan kolam ditorangi. Kini, waang ikut jaden untuk melaksanakan solat zuhur.